Bintang Emon selama ini dikenal sebagai salah seorang komika tanah air. Pria berusia 25 tahun tersebut juga kerap menyita perhatian lewat konten Dewan Perwakilan Omel-Omel alias TPO yang kocak. Sementara itu, tak seperti kebanyakan selebritis, Bintang Emon tak pernah mengumbar kehidupan asmaranya. Ia pun kerap dijodoh-jodohkan dengan sesama komika Ara Fahrianti. Siapa sangka Bintang Emon rupanya sudah memiliki pujaan hati. Tak cuma itu, ia baru saja melamar sang kekasih. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram Bintang Emon pada Kamis 3 Februari sore. Ia memamerkan sejumlah potret hasil fotobox dirinya bersama sang pujaan hati LKO. Masih dalam unggahan yang sama, tampak potret mereka yang sedang tersenyum. Di foto itu kekasih Bintang Emon memegang kotak cincin. Pada foto lainnya, terlihat LK memakai cincin itu di jari manis tangan kiri. Pada kolom caption, Bintang Emon menuliskan kata-kata manis. Ia mengaku sangat bersyukur tatkala dipertemukan dengan sang kekasih, lantaran mereka punya perasaan yang sama terkait kelanjutan hubungan tersebut. Di antara semua kemungkinan yang meliputi tempat, waktu, orang, dan kejadian yang terjadi di hidup saya, bisa bertemu dan bertumbuh bersama manusia ini adalah salah satu hal yang paling saya kagumi dan syukuri. Setiap manusia memiliki kisah pencarian seseorang dalam hidupnya. Saya inginnya berhenti di dia, untungnya dia juga sama, tulis Bintang Emon. Sontak kolom komentar Bintang Emon diramaikan oleh netizen, termasuk para rekan selebritis. Sebagian dari mereka heboh memberikan ucapan selamat dan ada pula yang tampak terkejut. Congrats Pak, tulis akun @Kristo. Congrats, tulis akun @Seladara. Wadidaw, tulis akun @Cherompolin. Kirain sama Rafa beneran, gue udah baper, tulis salah seorang netizen. Kaget banget gue, tulis netizen yang lain. Di akun Twitternya pun tidak sedikit netizen yang membahas tentang Bintang Emon melamar sang kekasih. Beberapa dari mereka tampak heboh dan ada pula yang mengaku patah hati.